Sejalan dengan Kota Tangerang, Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, terletak di bagian paling barat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, juga memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi. Desa Dermaji, sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pergunungan dan perbukitan, dengan mata pencaharian penduduknya adalah petani dan buruh tani yang umumnya memiliki usaha ternak. Sebagai wujud pengembangan dan pemanfaatan aplikasi bagi ekonomi nasional dan masyarakat, maka visi yang dilakukan adalah menciptakan digital ekonomi sehingga Indonesia menjadi ekonomi digital terbesar di se-Asia Tenggara. Namun untuk jangka waktu yang sangat pendek, kita harus mampu membawa 2 juta UKM dan 1 juta petani dan nelayan go digital. Pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen yang kuat dari desa ini memudahkan kehidupan masyarakat. Sebab sistem birokrasi yang dibangun menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan sistem birokrasi yang dibangun di perdesaan pada umumnya. Bedanya kan kalau teknologinya udah semakin maju, pelayanan ke masyarakatnya jadi lebih mudah, lebih efisien. Jadi kita berprinsip bahwa kemajuan teknologi informasi komunikasi adalah suatu keniscayaan dan itu bagi desa itu harus dimanfaatkan sebagai sebuah berkah, harus diterima sebagai sebuah berkah. Nah dalam kaitan dengan itu maka kita mencoba bagaimana memanfaatkan teknologi informasi komunikasi itu untuk mencapai suatu visi masyarakat yang partisipasi, transparatif dan juga terbuka. Pemerintah desa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut untuk mendukung tata kelola sumber daya desa, pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi warga desa. Jadi kebutuhan karena kita melihat bahwa perkembangan teknologi itu begitu cepat dan itu adalah sebuah keniscayaan dan saya kira ini harus dimanfaatkan juga oleh desa. Desa untuk dalam rangka melakukan tata kelola. Tata kelola itu ya tata kelola sumber daya manusianya, tata kelola sumber daya alamnya, termasuk tata kelola pelayanan publiknya. Nah itu harus kita manfaatkan betul, sehingga kita mulailah itu sejak 2008. Itu seperti itu. Harapan kami tentunya dengan majunya teknologi informasi bagi desa, ya kami selaku warga masyarakat berharap desa kita itu melek, lebih paham, dan juga bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan yang positif. Tapi selain itu juga, kami tidak ingin warga kami itu memanfaatkan teknologi informasi itu dengan yang negatif, seperti itu. Kemudian selain itu juga, dengan berbagai macam manfaat yang dirasakan oleh desa, ini juga berdampak kepada kesejahteraan warganya. Dermaji mendapatkan penghargaan Destika Desa ID Award 2016 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Berkat dedikasi atas inisiatif pemerintah dan warganya, kreativitasnya, serta semangat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki komitmen yang besar dalam penggunaan domain desa ID. Atas usahanya ini, Desa Dermaji banyak mendapatkan penghargaan dari kalangan pemerintah dan media. Dengan peran desa kecamatan di sini adalah kita tetap memotivasi Desa Dermaji dan juga desa-desa yang lain di wilayah Lumir betapa pentingnya teknologi informasi. Karena dengan teknologi informasi ini kita bisa melihat dunia luar dalam arti wilayah-wilayah lain yang terkait dengan keberhasilan-keberhasilan pembangunan dan juga kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa lain, sehingga itu bisa menjadi proses pembelajaran bagi wilayah yang ada, wilayah-wilayah kita. Menurut kami malah justru sangat membantu, Pak. Sangat membantu untuk intensitas pertemuan antara kami dengan kepala desa. Secara formal kami agendakan memang pertemuan dengan kepala desa kita sebulan sekali, Pak. Tapi secara informal kita bisa kita menggunakan sosmed itu, ngatain kita ada komunikasi, kita kan ada grup forum kepala desa, ada grup forum perangkat desa. Jadi kita lewat grup itulah kita bisa berkomunikasi, berinteraksi lewat sosial media, Pak. Jadi segala informasi yang datang dari kami atau mungkin dari bawah bisa segera bisa saling mengetahui. Kehadiran website desa berhasil mendorong warga Desa Dermaji untuk mendapatkan akses yang sebesar-besarnya pada informasi dan ilmu pengetahuan. Memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satunya misalnya, kita share hari ini, detik ini, mereka langsung bisa membaca lewat media. Akhirnya informasi yang harusnya kita misalnya kayak dulu publikasinya lewat surat-surat, lewat selebaran-selebaran, itu sekarang kita sudah bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Mereka juga untung karena tidak usah mengakses informasi harus ke tempat umum, misalnya ke balai pertemuan atau di tempat-tempat strategis, itu nggak usah seperti itu. Mereka cukup di rumah duduk manis bisa membuka telepon pintarnya langsung mengakses web Desa Dermaji yang kita beri nama dermaji.desa.id. Kehadiran teknologi informasi seperti internet ini diharapkan dapat mendorong warga desa untuk bisa mengakses informasi dari berbagai sumber yang juga turut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Di teknologi informasi komunikasi ini bisa dimanfaatkan, digunakan sebagai bagian dari upaya untuk melakukan perubahan sosial, khususnya adalah mindset masyarakat. Jadi dengan banyaknya informasi yang beredar di website desa, masyarakat akan menjadi tahu bahwa oh ya, tujuan-tujuan pembangunan desa ini mau ke sana, mimpi Desa Dermaji ini mau ke sana. Dan itu tidak hanya terkait dengan hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga dalam pembangunan bidang pendidikan, dan kebudayaan, bidang kesehatan, kepemudaan dan sebagainya. Jadi masyarakat hanya mulai paham, oh ya, kita arahnya juga seluruh dimensi kehidupan, seluruh dimensi kegiatan bangunan itu harus kita sentuh secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Itu prinsipnya itu. Sebuah museum Naladipa di Desa Dermaji dihadirkan dengan menggunakan barcode. Hal tersebut tentu melatih masyarakat terhadap fungsi telepon pintar yang dimilikinya. Desa Dermaji kini menjadi desa rujukan yang kerap dijadikan desa studi banding dan tempat penelitian, juga percontohan desa-desa lain di berbagai daerah di Indonesia. Berkat kesuksesannya mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi digital. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi khususnya internet pada masyarakat,
diharapkan dapat memicu kreativitas masyarakat yang dapat memajukan bisnis masyarakat, serta melahirkan masyarakat yang informatif. Selain itu, penggunaan teknologi informasi berbasis internet di ruang lingkup pemerintahan diharapkan mampu menghasilkan aparatur sipil negara yang bersih, jujur, bersahaja, dan akuntabel yang digunakan dalam skala nasional sebagai sistem pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat.